Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini saya udah judul, yes, gue bikin konten unboxing-unboxing lagi. Ya, yes, yang dimana sekarang gue bakalan unboxing barang-barang yang waktu itu gue beli di Lazada pas 77. Itu super duper, kayak tumben banget gue beli barang sebanyak ini gitu kan. Jadi stay tune terus. Tapi sebelumnya pastiin dulu boleh kalian subscribe, silahkan subscribe dulu, tonton sekarang, jangan di skip. Kalau ada iklan, jangan dilewatin. Lanjut. Oke, kalau misalkan kalian mendengar suara-suara berisik gitu kan, kayak suara gangguan, ini samping saya kipas, mohon maaf. Jadi kayak langsung sama suara HP gitu, jadi mohon maaf, oke. Maklumin aja, nggak punya studio pribadi soalnya. Oke, terus di video kali ini, aku bakalan unboxing ada beberapa paket yang hari ini tepatnya dikirim. Tanggal 8, itu kayak cepet banget gak sih? Aku mesen tanggal 7-7, jam 12-an waktu itu. Aku masukin troli, terus langsung aku check out gitu kan. Terus barangnya tuh kayak tiba-tiba ada pemberitahuan barang Anda tuh datangnya cepet gitu kan, kayak lebih cepet. Bener banget cuy, tanggal 8 sekarang. Tuh, bener banget. Aku mesen check out itu tanggal 7, pas banget 7-7. Dan barangnya datang tanggal 8. Gila, itu cepet banget gak sih? Gak tau kalau misalkan kalian yang mesen juga bareng kayak 7-7 juga, terus datangnya sama apa enggak di tanggal 8 sekarang. Tapi gak tau, tapi ini beneran cepet banget, cuma sehari, gila, nggak tahu kenapa. Ya udah, tapi alhamdulillah ya. Oke, aku maksudnya di Lazada, tapi gue anaknya tuh Lazada banget gitu, jadi gue nggak punya aplikasi Shopee dan gue tuh emang pemakai Lazada. Jadi kalau misalkan kalian yang memakai Shopee ya sama aja nggak sih, sama-sama dapat 7-7 gitu kan. Ya udah, ngapain dibahas itu, bacot. Oke, terus di sini aku bakal ngasih tahu ada berapa paket yang udah datang ke rumah aku. Ini ada satu paket, dua, tiga, sama yang paling besar. Tadaaa! 4 paket. Ada 4 paket, sebenarnya aku itu mesen ada 5 barang dan yang satunya belum datang karena nggak tahu kenapa tumben lama, tapi nggak tahu deh kenapa ya. Aduh, nggak tahu, coba ntar aku hubungin, nggak bercanda. Sabar aja, sabar, chill aja, chill. Nggak tahu itu satu paketnya belum datang, kayaknya sih besok ya. Soalnya lagi dalam pengiriman, tapi aku bikin kontennya malam ini gitu. Pokoknya aku satu paket itu lagi tuh gantungan, kayak kan bisa lihat gak sih yang di pinggir ini nih, kayak gitu sejenis itu, cuman dia kayak gantungan ke bawah. Aku kasih lihat pitch-nya. Nah, aku beli itu satu lagi yang barangnya tuh belum datang. Oke, di sini ntar aku bakalan kasih tahu harganya dan tokonya, siapa tahu kalian juga pengen beli yang pemilik Lazada, mungkin yang di Shopee juga ada kan barangnya, jadi kalian tinggal cari barangnya di Shopee atau di Lazada. Langsung kalian check out kalau kalian pengen punya barang sama kayak gue, oke? Okay? Jadi barang yang pertama kita buka dari yang enteng dulu nih. Ini tuh paket, kayaknya sih ini kuku-kukuan. Waktu itu aku beli kuku-kukuan, gak tau anaknya tuh kan emang suka banget pakai kutek ya, saya gitu. Jadi saya beli kutek, terus saya beli alat sinar UV. Di ntar ada kalau bisa lihat, aku beli juga tadi di Lazada. Harganya murce-murce, tolong. Barang ini, 1, 2, 3 ini, harganya tuh gak ada yang di atas 50 ribu. Ini semua 20-an, 20 ribuan, udah sama ongkir. Dan kalau yang gede ini tuh kayak apa, table kopi gitu, meja kopi gitu, dia harganya sih berapa sih di sini? 64 ribu. 64 ribu udah sama ongkir, itu doang sih yang mahal. Tapi yang lainnya ya murce-murce gitu. Tergantung kita sih, kalau misalkan beli online kan emang harus pinter-pinter. Ih, udah patah, udah ada yang patah. Sebel banget deh. Bagus banget. Gak nyangka bagus banget, tapi ada yang patah guys. Soalnya mungkin kena-kena barang lain kali ya pas di pengiriman. No guys, buntung. Tapi yang ininya enggak dong. Lihat. Oh my god, lucu banget. Ini tuh kayak kuku-kukuan buat kita kalau misalkan kalian yang suka banget pakai kutek. Jadi kayak sebelum dikuku tuh kalian praktekin dulu di sini gitu, biar kalian tahu ntar hasilnya dikuku tuh seperti apa. Ini ada yang patah guys, ntar aku lem, aku ada lem. Tenang aja, yang patah tuh cuma 3. Oke, okay. Kita cari di bawahnya. 2, 3, ya bener. Nih, ada 3 biji yang patah. Udah gak ada. Terus ya, nih aku mau ngasih tahu juga ke kalian semua, kalau misalkan kalian yang beli paket itu tuh usahain alamatnya tuh digunting aja, alamatnya digunting, pokoknya jangan sampai apa kayak bagus gitu, takutnya disalahgunain sama orang-orang jahat gitu kan. Jadi kita gunting biar nggak jelas gitu alamatnya, oke? Okay? Jadi ini yang pertama aku beli kuku-kukuan, kayak buat praktek bikin kuku gitu, kita simpan dulu.
Terus yang kedua, ini aku gunting juga. Ini itu kuas. Kuas apa namanya? Kuas kutek. Jadi kayak alat-alat buat pemakai kutek gitu. Nah, bisa lihat nih. Ih, lucu banget, sesuai semua. Oh, jatuh cinta. Kirain gua tuh gak sesuai sama di peach, tau gak sih? Ini ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih, ini ada 8. Ini tuh alat tuh buat kayak kita ngehias-hias apa kuku-kukunya gitu nanti gitu guys. Jadi kayak kuas-kuas kecil. Pokoknya ah lucu banget ya, aku suka banget gitu. Oke, yang kedua ada kuas. Terus paket yang ketiga, ini kayaknya sinar UV-nya deh. Jadi kayak buat pengering kutek gitu. Demi apa sih? Gila, gue speechless banget ngebuka paket. Nih, kecil banget. Iya, emang ekspektasi saya sih seperti ini ya. Warnanya apa? Tapi aku kok gak ada pilihan warnanya pas itu. Tunggu guys. Oh, hah? Warna pink. Tahu aja sih aku suka pinky. Ih, lucu. Ini tuh sinar UV. Ini tuh bisa dibuka gitu loh. Yang aku lihat, kayaknya ya coba. Oh, dia belum nyala guys. Jadi kita tuh harus begini gak sih? Harus begini nih makainya. Dia dapet apa? Sun Mini UV LED Nail Lime. Jadi kayak yaudah ini jadi pengering kutek gitu. Terus dia dapat kabelnya juga sepaket. Ih, lucu banget. Lucu banget. Mungkin nanti di video next video aku bakalan bikin konten kayak pakai kutek-kutek gitu. Jadi stay tune aja. Ini aku lucu banget. Eh, gemoy. Warna pink aku kayak kalian pengertian sekali, guys. Terus terakhir yang gede banget ini adalah paket meja kopi. Aku pertama kali tahu beli paket segede ini. Sumpah, aku tuh sering beli paket. Cuman kayak paling baju gitu-gitu, kayak make up gitu-gitu doang. Tapi kayak aku juga nanti bakalan makeover kamar aku. Aku bakalan room tour lagi. Nanti kalian tungguin aja, aku bakalan nge-vlog. Karena aku kamar ini tuh pengen aku ubah gitu. Makanya aku beli meja ini. Gitu, guys. Oke. Ini ukurannya 300x40x510, guys. Oh my god. Aku tuh speechless sekali dong sih. Lebay banget emang, tapi udahlah ya. Suka-suka gue, lu iri aja, bos. Kita gunting biar lebih mudah. Oke. Kinbar. Guys. Kinbar. Gimana nih bukanya? Buka dulu guys. Ih, gimana sih, gue takut deh. Visi-visi mak gue, kalau lu mau beli barang, nabung. Oke guys, kita buka dulu. Udah, kita hancurin aja kardusnya, gak apa-apa. Oke, bentar. Dia sebenarnya bisa, tapi gimana sih caranya? Oke. Nih. Oh guys. Oke. Harus digunting. Hah? Oh my god, ya Allah, benar-benar enggak ngecewain banget. Hah? Oke, kosong, udah enggak ada isinya lagi satu kardus ini. Dan ini dia. Emang warnanya putih gitu. Aku juga belinya yang warna putih. Karena suka aja gitu, biar estetik. Kita buka. Jadi ntar ini kita masang sendiri, aku tahu cara masangnya. Oke. Sumpah, ini tuh yang kalian mau banyak banget, tau gak sih? Yang nge-request aku, coba dong haul Lazada, haul Shopee. Ini udah haul nih. Ini udah haul walaupun gak banyak-banyak banget barang yang saya beli, cuman ya udah suka-suka gue, orang gue maunya haul. Lo gak suka mah, gak suka aja. Nih. Jadi kita pasang, guys. Oh, dia jadi nggak ada baut-bautannya, kayaknya estetik DP-nya bagus banget deh. Ya udah lah ya gitu. Ah, robek, kasar sekali saya. Oke, jadi kita apply ulang. Yang pertama ada kukuan, terus ada sinar UV pengering kutek, terus ada alat-alat buat apa ngehias kutek, terus sama meja table mini gitu. Kayak nanti aku bakalan taruh di kamar ini, guys. Hah, seneng sekali. Pokoknya kalian udah lihat di situ ada screenshotannya. Kalian kalau misalkan pengen beli juga kayak gue pengen deh punya itu, murah banget gitu. Yaudah langsung check out aja, nggak apa-apa. Oke?
Jadi segini aja video aku nge-unboxing Haul Lazada 77. So kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dah.